Mesa polisi akhirnya mengungkap motif pembunuhan bocah berusia 9 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Motif terkait dengan dua hal, yaitu tindak pidana pencabulan dan tindak kekerasan terhadap anak. Polisi mengungkap motif Didik Setiawan membunuh bocah perempuan berusia 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam lubang galian air di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Motif terungkap setelah polisi melakukan proses penyelidikan dan penyidikan bersama dengan tim Asosiasi Psikologi Forensik, KPAD, dan DP3A Kota Bekasi. Motif pertama terkait tindak pidana pencabulan, sementara motif kedua terkait tindak kekerasan terhadap anak terjadi karena untuk menutupi perbuatan cabul pelaku terhadap korban. Atau tindak pidana pencabulan, ini motifnya adalah karena tersangka DS tidak bisa menahan nafsu birahinya karena sudah selama 7 bulan tersangka DS tidak melakukan hubungan suami istri. Motif terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan, tersangka DS untuk melakukan tersebut karena untuk menutupi perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka terhadap anak korban inisial GH. Pelaku yang berusia 61 tahun ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui telah membunuh korban dengan cara membekap dan mencekik leher korban. Tersangka dijerat ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Rino Fajar Setiawan, Bekasi, Jawa Barat.